AJB singkat saya. Ada beberapa AJB dan ketika dibaik-baikin. Dan untuk para orang tua sekarang mungkin pesan saya adalah memang orang lain itu terlihat lebih menjanjikan. Memang orang lain memberikan servis yang mungkin beda daripada anak-anak berikan. Tapi kembali lagi darah itu lebih kental. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kembali lagi anak itu yang lebih utama sih gitu. Jadi para orang tua juga coba pelajari anak siapa yang bisa dipercayakan. Nah, ini surat-surat ini benar-benar harus diawasi. Coba cek juga surat-surat Anda apakah namanya masih sesuai. Enggak ada salahnya kok gitu untuk ngecek aja gitu. Semoga terhindar dari hal-hal seperti yang kami alami sekarang ini. Dah, itu aja ya. Oke, makasih Mbak. Thank you ya semuanya ya. Nanti minggu depan saksinya berapa Mbak? KPN-nya kalau memungkinkan. Kalaupun ya karena kayak lagi mereka itu contoh dari keluarga kami, keluarga Pak Dino. Mereka tuh misalnya orang-orang yang sudah tua, yang sudah pikun, yang sudah usia yang tidak harusnya berpikir lagi, iya. Gitu kan. Jadi sangat rentan untuk dan gampang untuk dimasukin ke hal-hal seperti ini, dikasih pelayanan, ya. Dibaik-baikin. Ya. Dan untuk para orang tua sekarang mungkin pesan di antara itu semua, saya dan keluarga istilahnya juga ya sudah lah, kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban, bahkan beberapa jawaban atau pertanyaan itu juga memberatkan para terdakwa gitu kan. Masih ada beberapa lagi kasus ke depan lainnya, jadi dari kasus ini mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat semua bahwa memang kita harus benar-benar apa ya istilahnya, melihat banyak banget peluang dan banyak sekali oportunis di sini. Tolong hati-hati terhadap orang tua kita. Buat teman-teman yang ibunya tinggal sendiri, mungkin kita ditinggal di kota yang berbeda, please waspada karena banyak sekali sekarang oportunis-oportunis yang melihat kesempatan di saat orang tua kita lagi sendiri, dia masuk mendekatkan orang tua kita dengan memberikan servis yang ibaratnya harusnya memang kan kalau kita dekat pasti kan kita anak yang akan memberi servis itu, tapi ternyata kan memang pada kenyataannya kita sekarang mungkin lagi aktif berada di kota yang berbeda. Jadi hati-hati kepada istilahnya bukan hati-hati ya, tapi lebih jaga lagi. Dan kalau bisa orang tua kita tinggal bareng aja deh, kalau memungkinkan. Kalaupun terhadap orang tua kita, maksud saya adalah gini, saya juga mendapatkan beberapa DM gitu ya, bahwa ini kelihatannya sekarang ini tuh modusnya. Sepertinya sekarang ini modusnya nih lumayan, karena nih saya udah dapat beberapa DM dan ini sebuah fakta yang baru yang buat saya, wah ini saya harus suarakan nih kepada teman-teman. Buat teman-teman yang...